Kalau Bekasi itu 17 atau 20 tahun baru berangkat. Kalau di Malaysia itu 103 tahun. Tapi bagi Allah tidak ada yang negatif. Oke, insyaallah semuanya kita turun. Jadi nggak perlu ngantri kami atau diundang raja, ya kan? Atau khusus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka ini namanya tasakur penikmah. Banyak orang hari ini pengen ngumpul susah, masih mikirin makan, masih mikirin berjuang. Kalau di Palestina itu di Gaza hari ini berjuang. Kita dikirimin itu perbatasan antara Israel sama Gaza di itu ditembaknya. Sekarang maka lagi yang terbaru pakai AI namanya. Kita lihat apa aktual ya, apa yang terbaru artificial intelligence, jadi apa AI itu udah terbaru, jadi teknologinya artinya udah semakin maju, jadi perlawanan semakin kuat. Insya Allah kita dengan ini girnya ini, semangatnya ini mendapatkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga yang tercinta, sahabat yang setia, juga kita umat yang istiqomah, insyaallah jangan kita dapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan ini guru saya, sahabat saya, pembina juga, teman usaha juga. Besok banyak deh yang komplek juga. Iya, pakai komplek. Bapak Haji Andri Marjuni takbir Allah Akbar. Ini kalau sama beliau tuh kayaknya gak pernah ini, gak pernah lemes. Jalan terus, apa, semangat terus. Sebenernya gak usaha ketiga Bapak. Ya ini bersama Pak Sekum. Saya meneruskan beliau nih di portal Pak Haji datang. Baru pulang dari Inggris nih. Jauh nih. Hah? Pak Haji salam mana? Oh ya salam Pak Haji. Ini satu kandung sama saya di DPR RI. Saya dikasih waktu berapa? 2 jam. Pokoknya ya, sebentar lagi ya, saya makan konsolidasi. Tapi yang pertama, kemudian belakangan saya nih Pak Haji Iwan, ini guru apa ya? Mapping peta politik, ini ting-tengnya dari beliau nih. Jadi kalau mikir apa detail, oh belajar ilmunya luar biasa. Bagaimana kalau itu namanya action? Sekarang kan teknologi kita namanya gerakannya lewat. Kalau dulu pakai SWOT, strength, weakness, opportunity, advantage. Sekarang udah namanya pucat. Pucat itu kayak violenti, uncertainty, kayak gitu dah. Susah diukur. Sekarang tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah, yang besok kuat, besok ini sekarang aku habis semua. Nah, sekarang dengan ini kita harus punya sikap. Yang hormati Kordapil ya, ini dari Dapil 7. Saya tanpa menghormati guru-guru saya nih, para haji, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu aja bukan ibu-ibu. Ini para, mohon maaf saya kapalnya beberapa, ini para pengurus, sebetulnya 4L sih biasanya, lu lagi. Mudah-mudahan ini menjadi uswah apa, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi perjuangan kita semua ya. Terima kasih bapak-bapak. Mohon maaf tanpa mengusabi, salam takdir, salam mulia yang saya sebutkan satu persatu. Saya di sini baru 17 tahun di Taman Kota. Baru 17 tahun, kurang lebih 2006. Jadi mulai dari RT sampai Adi. Sekarang dari Alhamdulillah, sekarang ada masjidnya. Masjidnya kebetulan sama, belum dijamin atau ceritanya panjang ya. Tapi kita ngomong di sini ini saya pakai karena kemarin persiapan ini saya pakai pertemuan di dulu PKS di rumah di depan. Sebelah saya juga baru kita ke depan mempersiapkan ini untuk posko. Tadinya posko di tengah itu yang strategis perapatan udah dikasih persiapan DP
kebetulan ada internal mereka, jadi tidak bisa, jadi